Anda menyaksikan bersama saya Eliza Hasan. Pemirsa Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri kembali memeriksa tiga petinggi aksi cepat tanggap. Pemeriksa, pemeriksaan petinggi ACT atas dugaan penyelewengan dana umat. Tiga petinggi ACT yang diperiksa adalah Ketua Pembina Yayasan ACT, Ketua Pengurus ACT, dan Presiden Yayasan ACT. Penyidik akan mempelajari hasil analisis pusat laporan dan analisis transaksi keuangan. Selain itu, akan meminta data keuangan dari rekening-rekening ACT serta menelusuri aset.